Moderator, Bu Ya, Lain. diulang lagi. Oh iya, silahkan. Close dulu. Oke. Close dulu, Bu. Oh, diulang lagi. Oke, Iya, Assalamualaikum diulang lagi. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di sesi yang ke-7, yaitu pukul 16 sampai 17. Saya sendiri Nur Rohmah sebagai host. Kemudian, Pak, kami persilakan untuk Ibu moderator, Bu Lain. Kami persilakan. Oke, terima kasih Bu Nurhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Dalam kegiatan kita sore harinya. Baiklah, pada kesempatan sesi yang ketujuh ini, saya sebagai moderator, Ibu Marliana atau Ibu Iin, sering dipanggil Iin, akan membantu kegiatan pada sore hari ini dengan pemateri yaitu Pak Alkimuri Al-Zarif dengan materi hyperlink. Oke, Pak Alkimuri, sudah siapkah? Sebelum saya menyerahkan apa kepada Pak Alkimuri, saya minta Pak Alkimuri untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Pada Pak Alkimuri, saya persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kapang Sampai Merauke. Perkenalkan, nama saya Alkimuri dari ya Bu. Ya, perkenalkan nama saya Alkimuri. Saya guru. Suaranya Bapak nggak jelas, nggak dengar. Betul. Didekatkan mic-nya, Pak. Oke. Oke, kenalkan nama saya Alkimuri. I'm the teacher school for elementary school. Enggak jelas suara Bapak. Iya. Halo, halo. Iya. Halo, kedengaran, Bu? Enggak kedengaran, loh, Pak. Halo. Ya, udah agak mendingan, lah. Agak mendingan. Iya, udah, Pak. Udah. Nah, didekatkan, Pak, mic-nya, Pak. Mic-nya. HP. Iya, udah. Oke, perkenalkan nama saya Alkindi dari Kota Singkawang. Pada sore hari ini saya akan membawakan materi tentang PowerPoint atau biasa disebut hyperlink. Jadi PowerPoint-nya bisa dilinkkan dengan berbagai macam fitur seperti musik, video, dan sebagainya. Di dalam PowerPoint, halo? Halo Bapak Ibu, apakah bisa mendengar suara saya? Suaranya udah. Udah kan? Saya Bapak Ibu. Halo Bu Nur, Bu Rohmah. Halo. Ya. Oke Pak. Oke, udah jelas. Oke, terima kasih. Pada sore hari ini saya akan share tentang hyperlink. Pertama tentang pertama tentang membuat itu membuat menu slide, dan nomor tiga itu memberikan nama menu pilihan, yang keempat itu kita bisa slide baru, ya, menyiapkan slide baru. Yang kelima menyiapkan lagi. Yang keenam kita bisa menghilingkan dengan berbagai macam fitur. Terus yang keenam, ketujuh sama. Yang kedelapan kita bisa menyatukan slide, dan sembilan kita bisa memberikan suara dan video dalam slide hyperlink. Oke, langkah pertama Bapak Ibu yang saya hormati dalam membuat slide ini, pertama kita membuka dulu PowerPoint.
kita buka dulu PowerPoint. Setelah membuka PowerPoint, setelah sudah dibuka PowerPoint, kita bisa mengklik. Ini PowerPoint-nya boleh dibuka di laptop, Bapak Ibu. Kita buka di laptop. Kita pun bisa melihat. Mohon maaf Pak Alkindi, bisa enggak PowerPoint-nya ditampilkan? Di-share-kan ya. Kayaknya udah share-kan, yeah. Ibu. Saya share. Ya, yang nampak hanya ini aja. Belum nampak, Pak. Muncul loh, Pak. Nampak, ya? Nah, jadi, belum muncul di layar bebeknya. Belum. Share screen. Belum ya, Bu ya? Share screen. Belum. Screen? Iya, belum ya. Coba saya share lagi ya. Oke, udah nampak ya? Udah nampak, Bu ya? Sudah nampak. Tinggal dibuka aja Halo, bisa kita mulai, Bu? Belum nampak, Pak, PowerPoint-nya, Pak. Apakah tadi udah disimpan di HP ya, Pak? PowerPoint-nya. Setelah di-share, share screen tadi langsung dibuka saja PPT-nya, mungkin buka file. Oh, buka filenya ya. Dan buka filenya. Buka filenya yang masih layarkan. Rupa PPT Bapak tadi. Ya, sudah buka nih, Bu. Tadi kirim ya, kirim filenya udah. Yang kelihatan WA nih, Pak. Hah? Istri Soleha. Oke. Ini kayaknya. Ada ya, Bu? Justru aku. Saya masih di tunggu. Enggak nampak layar. Sudah masuk, Bu? Belum. Ini WA, ini baru WA, WA Pak. Ini sama dengan Bapak buka HP gitu, Pak. Iya. Jadi tinggal ini PowerPoint-nya bisa di lebarkan. Atau kita lanjut aja, Bu, bisa ya? Udah.
Nggak bisa, Pak. Bisa, Pak. Sebenarnya bisa. Bapak kayak misalnya dapat file gitu ya. Atau filenya Bapak simpan di mana tadi langsung dibuka gitu ya. Saya buka file itu, Pak. Sebentar, dokumen ya, mungkin di dokumen dulu. Ada, terus kirim ya. Tadi, enggak dikirim sama bapak-bapak juga lagi. Karena ini HP bapak sudah masuk di WebEx. Jadi bapak buka apapun di sini. Ya, Bu. Sudah nampak, Bu ya? Ada ya? Oke, sudah nampak ya. Oke, lanjut, Bu ya. Oke, silakan. Oke, silakan ya. Terima kasih ya. Pertama, Bapak Ibu, langkah-langkah sudah disiapkan. Pertama, kita buka PowerPoint dari 2007 maupun 2000 berapa. Setelah kita klik PowerPoint, itu Bapak Ibu bisa coba langsung di laptopnya. Terus nanti ada tulisan view di atas, ya. Ada tulisan view. Boleh Bapak Ibu coba klik view langkah pertama. Setelah itu buka PowerPoint, Ibu klik view. Setelah itu keduanya Ibu klik slide master. Ibu pilih slide master, klik slide master. Sudah ya, Bu ya. Plus klik slide master, langkah ketiga. Ibu pilih button style, pilih. Jadi di dalam hyperlink ini dia harus mengikuti slide, yaitu pilih slide ketiga, tapi nanti dia masuknya di slide pertama gitu. Setelah itu kita pilih slide ketiga dari atas 1, 2, 3. Setelah pilih slide ketiga, ikuti langkah yang tadi. Terus Ibu bisa membuat kotak-kotak, Bu. Nah, Ibu bisa membuat kotak. Sebenarnya fungsi kotak ini untuk sebagai kode atau sebagai untuk menghiling, untuk menghiperlinkkan beberapa slide yang ada. Pertama itu tinggal klik tujuan, nanti tujuan langsung terbuka. Itu klik latar belakang terbuka. Kemudian mau klik video, videonya langsung bisa terbuka. Itu kita langkah itu buat kotak insert, ada pilih insert. Terus yang kedua ada shape. Shape ini gunanya kita bisa membuat kotak. Kita buat kotak-kotak seperti gambar ini, 1, 2, 3. Setelah kita select kotak, terus kita format sama, terus bisa mengasih warna dan sebagainya gitu. Nanti jadinya seperti gini, Bu. Jadi udah jadi seperti slide marker gini. Nanti kita ikuti langkah yang memberi menu pilihan. Ini menu. Menu pilihan Bapak Ibu bisa menaruh, umpama Ibu mengisinya judul pertama, kedua latar belakang, yang ketiga tujuan, yang keempat umpama masalah dan sebagainya, Ibu bisa memberikan keterangan seperti itu. Kita membuat 10 kolom untuk tombol-tombol yang nanti dilinkkan langsung ke slide Ibu yang Ibu punya. Insert box sudah seperti gini, Bapak Ibu sudah memberikan judul, terus bahan ajar kita pilih, terus membuat kotak area untuk uraian materi. Jadi kita buat uraian materi seperti ini. Di kotak yang besar ini, itulah kita memasukkan materi-materi yang kita punya. Umpama tentang pengantar. Ibu bisa menulis kata pengantarnya apa sebagainya. Umpama materi satu, Ibu nanti materi satunya apa, materi duanya apa, materi tiganya apa. Tapi sebelum membuat ini, kita membuat slide masternya dulu. Ini belum menjadi slide master. Jadi kita membuat dulu dalam satu rangkaian slide maskernya. Setelah jadi seperti gini, langkah ini, insert, Ibu bisa save, terus Ibu bisa fill, kalau ingin memurnikan warna, ya colornya udah ada, terus Ibu bisa mengatur kotak slide, seperti gini, Bapak Ibu.
dia masih di acuannya di step 3, itu baru rumusnya. Kita tidak bisa menyebutkan pertama. Kenapa? Nanti begitu kita back, close dari step master, dia akan kembali ke pertama. Maka jadilah step master. Ini tahap awal untuk membuat step master hyperlink. Terus Ibu bisa membeli seperti ini. Ini masih rangkaian tadi, mengatur kotak. Jadi kita masih membuat kotak dulu, Bapak Ibu. Membuat kotak, mengatur warna. Kalau juga ingin menambahkan warna, memberikan warna, silakan Ibu. Nah, setelah itu, setelah color text semuanya, set master pada menu gambar, dan Ibu close tombol. Nah, Ibu bisa close master set di bagian ujung. Ibu bisa pilih close master set, maka jadinya seperti gini, Ibu, nanti. Bapak Ibu bisa melihat kalau sudah di close markernya akan berubah seperti ini. Ibu bisa melalui tahap per tahap. Setelah itu membuat bahan ajar. Nah, Ibu bisa membuat bahan ajar umpama seperti ini. Judul bahan ajar untuk kelas sekian oleh Bambang umpama. Animationnya bisa Ibu masukkan customer animation. Nah, nanti klik efek, terus Ibu bisa membuka judul bahan ajar. Ini masih di step pertama. Click on previews. Oke. Setelah itu, Ibu tambah efek. Efek-efek tadi itu seperti tulisan dan sebagainya. Belum menjadikan street markernya. Nah, di home, Ibu menyiapkan street marker baru. Nah, ini baru Ibu menyiapkan street marker baru. Street marker baru ini Ibu bisa mengklik pertama home. Home dulu Ibu, setelah itu Street Master, nanti muncul yang kolom ketiga itu muncul kotak-kotak yang telah Ibu buat di awal tadi, kotak-kotak yang sekelilingkan, Ibu klik gitu. Nah, di kotak-kotak yang ketiga Ibu klik, nanti insya Allah dia akan keluar seperti ini, nah, gambarnya seperti ini Ibu. Bapak akan keluar seperti ini gambarnya, maka itulah sudah terjadi, seperti ini maka terjadilah namanya hyperlink. Nanti tinggal kita linkkan setiap kotak yang kita mau. Oke, nanti di setiap kolom kotak yang putih, Bapak Ibu bisa memberikan materi. Tinggal kita linkkan. Setelah itu, Ibu memberikan isi slide. Nah, ya. Isi slide, view, source bar, sama Ibu. Nah, ini baru Ibu, di langkah yang ini, Ibu membuatkan link. Ibu bisa membuatkan link headernya. Ibu bisa membuat link headmaker. Pertama, klik view. Setelah view, Ibu bisa mengklik headmaker. Headmaker. Setelah itu, Ibu bisa membuat klik insert. Ya, Ibu lihat insert, action, nah, nanti linkkan. Nah, yang di nomor 6 itu link. Di hyperlink. Cari slide, tulisan slide. Nah, Ibu bisa mulai awal dari awal, step by step yang seperti Ibu buat pertama, Bapak Ibu buat. Pertama kata pengantar, Bapak Ibu buat di slide. Ibu klik ini, oke. Okay. Begitu juga kembali, materi satu di slide berapa, Ibu klik lagi, oke. Okay. Masukkan ke hyperlink. Jadi insert tadi 5 action, actionnya taruh hyperlink di sini, di samping hyperlink, Bapak Ibu step nomor 5 ini ada action untuk menglinkkan yang ada PowerPoint kita, hyperlink. Setelah itu, Bapak Ibu terus seperti contoh yang ada di sini, action hyperlink slide 2, 1, 2, 3, seperti itu Bapak Ibu. Pertama ada 10 slide, satu Bapak Ibu bisa membuat 10 tombol di samping kiri atau kanan. Terserah mau menaruhnya di mana dengan menaruh berbagai macam tulisan form materi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 atau membuat videonya di bawah ada tulisannya pun boleh. Oke, kita masuk ke materi ini. Terus setelah semua menu diberi fungsi, jadi tadi kotak-kotak yang camping Ibu sudah memberi linkkan, fungsikan itu, Bapak Ibu bisa membuat ke animation. Nah, animationnya ini seperti ini nanti jadinya. Pertama, Ibu bisa membuat judul bahan ajar. Set kedua, set ketiga. Jadi kalau umpama kita mau melihat materi ketiga, Bapak Ibu cukup mengklik aja materi ketiga, langsung slide ketiganya keluar.
umpama mau melihat foto dokumentasi di slide ke-8, kalau ibu ada buat, ibu tinggal klik aja dokumentasinya langsung keluar. Nah, jadi di situ dia mempermudah jangkauan akses kita, jadi kita tidak lagi mencari berlama isi dalam PowerPoint. Kita tinggal melihat kolom-kolom yang sudah kita buat dan kita link. Perlink Bapak Ibu. Terus setelah jadi semua slide ini, Bapak Ibu bisa memasukkan yang namanya suara, Bapak Ibu. Oke. Memasukkan suara, pertama Bapak Ibu bisa mulai dari kliknya insert ya pada menu bar. Terus Bapak Ibu bisa melihat bagian ujung. Jadi Bapak Ibu klik dulu di slide pertama. Setelah diklik di slide pertama, Bapak Ibu klik insert, nanti melihat ada kolom gambar musik ya, sound itu. Nah, itu untuk memasukkan suara di dalam hyperlink. Setelah itu, setelah Bapak Ibu klik, nanti Bapak Ibu mengambil musiknya dari dalam PC, komputer. Langsung Bapak Ibu klik OK, nanti di sampingnya ada automatic. Nah, automatic ini artinya bahwa lagu itu begitu Bapak Ibu klik di slide pertama, lagu itu tidak akan berhenti sampai slide itu habis. Jadi dia on time, lagunya on time, jadi tidak terputus-putus. Begitu habis langsung kambung, lagu itu kekambung. Automatic kan Bapak Ibu bisa mengklik 4 kolom titik yang ada di samping automatic, automatically. Ini sekarang kita menyisipkan video. Nah, ini video sama seperti halnya musik tadi. Kita menyisipkan video ini sama seperti yang pernah saya buat waktu saya mengikuti perlombaan guru berprestasi. Ya, saya menggunakan bahan ajar, bahan materi ini saya menggunakan Hyperlink. Jadi ada dokumentasi saya masukkan video. Jadi waktu juri mengatakan, coba saya ingin melihat video pembelajaran. Berarti saya tinggal klik aja di kolom video. Klik, langsung muncul. Dengan caranya Ibu, Bapak, Ibu bisa mengklik slide. Setelah itu insert. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di kolom yang ketiga itu ada video. Bapak Ibu masuk video pembelajaran atau video pembelajaran yang Bapak Ibu masukkan. Terus sama seperti halnya musik, oke, dan automatically. Jadi dengan sendirinya slide-slide yang tampil sudah terakomodir. Jadi Bapak Ibu begitu mempresentasikan hasil ke depan itu secara gampang Bapak Ibu bisa menguasai bahan secara terurut. Apa yang diminta oleh juri, tolong tampilkan hasil penelitian situs pertama. Bapak Ibu tinggal klik aja situs pertama, hasil situs maka sudah muncul. Kamu ingin menampilkan situs kedua, Bapak Ibu tinggal klik aja di situs kedua, berarti hasilnya sudah bisa muncul. Ingin melihat video, sudah klik tujuan pembelajaran, Ibu tinggal klik tujuan pembelajaran. Tapi kita harus membuat kolom-kolom yang ditamping untuk mengelingkan tadi hyperlink kepada bahan ajar ini, yaitu media pembelajaran hyperlink. Oke, Bapak Ibu, mungkin sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan. Slide masternya sudah saya bagikan PowerPoint. Oke, itulah cara membuat bahan ajar interaktif dengan PowerPoint. PowerPoint, Hyperlink. Jadi kita bisa melingkan dengan video, musik, semua ada yang dalam video. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembalikan ke Bu. Halo Ibu. Halo. Halo Bu. Ini Pak Mas ya? Ya, selesai dengan Mas. Oke, udah Bu. Udah Bu. Oke. Ini nanti kalau aslinya saya hilang, kalau mau buat
ada selesai kali buat terima kasih. Baik teman-teman guru Nobat Senusantara, jika ingin tanya, kami silakan ajukan pertanyaannya kepada Pak Alkindi. Tapi sebelum teman-teman bertanya, saya mau tanya dulu sama Bapak. Boleh, Mbak? Halo, Pak Alkindi? Iya, Bu, silakan. Suara Bapak kurang jelas sih. Jadi saya kurang tak dengar saya. Bu Nur Rohmah? Iya. Itu sebentar ya, Ibu yang bertanya, mohon maaf. Iya, iya. Bisa di mute all dulu semua, Bu. Oke, udah. Sudah, Bu. Bu, saya mau tanya. Bu Marliana, silakan. Iya. Pak Alkindi, saya mau tanya ini sebelum ya, teman-teman melakukan pertanyaan. Apa tadi tentang PowerPoint itu, misalnya kalau seandainya kita ingin bikin apa bahan supervisi atau bahan apa, kayaknya lebih gampang gitu, Pak. Jadi ya, harus dibikin kolom-kolom gitu dulu. Iya, iya, betul, Ibu. Umpama ingin bahan supervisi yang sekian puluh plate, Ibu tinggal buat kolom-kolom, nanti Ibu memberikan nama di kolom tersebut. Jadi dengan mudahnya, dengan cepatnya Ibu tinggal Ibu ingin pertama slide tentang apa, tinggal diklik aja udah langsung di link kepada slide. Iya, biasanya kan kita kan Pak kita kan langsung aja gitu kan Pak. Iya. Dalam 40 halaman berarti berurutan. Jadi kalau menggunakan ini berarti kalau 40 halaman kita satu halaman satu kolom gitu ya Pak. Iya, satu halaman. Iya, mungkin Ibu bisa membuat halaman itu sekian kolom ya Bu ya. Iya. Iya. Oke, Bapak menunggu teman-teman bertanya nih. Bu Norma, apa yang ini ada yang ingin ditanyakan, Pak? Bu Norma. Saya bingung mau nanya apa, soalnya saya enggak ngerti juga. Iya, mungkin bisa apa ya secara kilas lah minta penjelasan apa ya. Tadi soalnya minta penjelasan lagi gitu, Pak. Iya, soalnya saya kan Bapak menggunakan laptop menggunakan HP, Pak. Iya. Jadi saya enggak bisa lihat gitu loh, Pak. Yang mana Bapak gerak-gerakan tadi itu saya enggak bisa lihat. Jadi saya gimana gitu, awal-awal kayaknya, Pak. Saya gunakan HP, ya. Nanti slide-nya akan saya bagikan. Bapak Ibu boleh mencoba. Ini bagus benar, Bu, ilmunya. Jadi, kalau untuk bahan presentasi, untuk membuat media pembelajaran, untuk mempermudah kita dalam kerja, saya rasa hyperlink sangat membantu dalam. Iya, ketertarikan saya itu Pak, makanya yang lihat laptopnya besar-besar tapi nggak bisa kok apa yang Bapak gerak-gerakan itu. Jadi saya tanya sendiri apa yang digerakkan gitu, tapi semacam penasaran gitu loh Pak, dengan ilmunya nanti nggak bisa Bapak share gitu. Iya, nanti saya share di grup. Bu Norma mau ngomong kayaknya. Jadi ya tentang hyperlink ini saya pun masih baru ini dapatnya Pak. Jadi ini offline atau online atau gimana Pak? Di laptop ini, atau di HP misalnya? Ini buatnya di laptop Bu. Ya. Yang saya share-nya hanya panduan cara membuat interaktif dengan PowerPoint hyperlink. Saya kerjanya Ibu, Bapak Ibu boleh mengambil dan boleh Di install dulu atau gimana Pak? Di laptop kita. Tidak perlu install Bu, tidak perlu. Langsung aja buka PowerPoint. Oh, PowerPoint biasa nih Kak? Iya, mau PowerPoint biasa langsung dibuka aja. Langsung Ibu bisa mengikuti alur yang sudah dibuat itu. Insya Allah jadi. Nanti hasilnya begitu udah jadi kering, Ibu merasa bangga. Oh gini tuh ilmunya. Gitu. Oh, berarti Pak,
kalau seandainya gambar itu masih bisa juga diletakkan di situ juga, Pak? Gambar, animation, musik, video, semuanya bisa lengkap. Bahkan kalau kita buat video seperti whiteboard animation, itu bisa kita cantumkan juga di situ untuk videonya kita linkkan. Jadi perbedaannya apa, Pak, dengan PowerPoint yang biasa kita pakai di Windows 7 kah atau Windows 10 gitu, Pak? Perbedaannya di hyperlink, karena PowerPoint yang biasa kita pakai itu kan bisa masukkan video pertama. Ya, Anda bisa muter video, bisa muter musik, ya. Tapi kalau di hyperlink ini pertama bisa kita menampilkan video, bisa menampilkan musik, dan mempermudah daya kerja kita untuk mengetahui slide mana yang kita mau. Pertama, pertama itu ada nyusun dalam bentuk dalam bentuk PTK, Bu, ya. Seperti saya kan ada ikut kemarin ikut berobat ke kaki, saya ada susun sekian belas slide. Jadi itu mempermudah saya. Jadi waktu juri mengatakan, coba saya ingin melihat dokumentasi siklus 1. Jadi saya tinggal klik aja kalau dokumentasi siklus 1 langsung muncul. Kalau saya gunakan PowerPoint biasa, berarti kita nurunkan, lagi kita cari, lagi kan lama, Bu, ya. Tapi dengan hyperlink, tinggal klik tombol tersebut, langsung link ke halaman 45. Klik langsung, dia mempermudah kerja kita. Ini kalau sambil menunggu pertanyaan yang lainnya mungkin. Jadi waktu Bapak kemarin lomba guru prestasi, kalau boleh tahu juara berapa, Pak? Kemudian berapa slide yang Bapak sajikan untuk ini juri-juri itu, Pak? Saya juara satu kemarin tuh, juara satu. Alhamdulillah. Terus saya menampilkan slide, paling banyak juri mintanya 12, paling banyak 12, paling sedikit tuh 8, tapi kita maksimalkan 12 kita buatnya. Tapi kalau dalam waktu durasi 10 menit kita bisa menjabarkan sampai hanya ke 8 atau ke 9, udah lumayan. Tapi kalau kita ngasihkan ke 12, waktu saya menggunakan hyperlink untuk mempermudah saya dalam presentasi, karena ada interview kan yang jawab terhadap materi tadi. Jadi saya ingin melihat hasil dari kinerja skill 1, tolong ditampilkan. Jadi kita nggak lagi turunkan, kita tinggal mencari kolom yang sudah kita buat, kita klik langsung link hal. Jadi, lebih efisien kan presentasi kita. Saya ingin melihat video pembelajaran, itu tinggal klik aja di kolom video pembelajaran yang sudah kita klik, langsung hyperlink. Tidak lagi kita buka video, kita cari dulu video, kita lagi buka video, tidak langsung link, kita langsung. Jadi mempermudah kita dalam mempresentasikan hasilnya pun. Tingkatkan PowerPoint pertama, PowerPoint biasa, PowerPoint yang biasa sering kita lakukan. Itu PowerPoint biasa, kedua baru hyperlink. Di atas PowerPoint itu ada hyperlink. Di atas hyperlink itu bisa mungkin kita bisa membuat whiteboard animation, video space, atau button. Di kain button kemarin itu button kita bisa membuat. Tapi dalam bentuk PowerPoint juga, caranya pun agak berbeda. Tapi untuk mempresentasikan untuk ikut lomba, lebih bagusnya pakai hyperlink karena itu lebih terarah. Begitu. Pak Alkindi, boleh saya tanya, Pak? Iya, Bu. Tadi Bapak, kalau tadi Bapak perkenalkan diri, saya penasaran, Bapak. Sama, Bu. Saya pun belum kenal, Bu. Meskipun sekalbar juga nih. Oh gitu, tadi saya minta Bapak memperkenalkan diri kan, tapi mungkin gak kedengaran sama saya gitu kan. Oh iya, tadi emang belum kali. Oh belum. Saya Kalimantan Barat ya, Pak?
Iya, dari Kalimantan Barat. Kebetulan saya juga sekretaris di Kota Singkawang. Oh. Jadi, iya. Jadi banyak mengikuti kegiatan-kegiatan Ikatan Guru Indonesia. Ya, alhamdulillah bisa menjadi juga dalam. Mungkin kalau lebih dekat ya, kita tahu ya, Bu ya, wajahnya. Iya. Ibu Nurwamu dari Kalimantan juga. Kalbar juga, Bu. Oh, Kalbar ya. Kenal Bu Nurwamu, tapi saya biasa menyamar, Bu. Oh iya. Menyamar jadi apa, Pak? Kalau Bu Eli tahu, Bu Eli tahu. Oh, Bu Eli ada di ini, Pak. Satu grup satu grup. Lagi online juga nih. Oh, berarti satu room juga nih. Curang nih kalian berdua tahu. Bu Nurwamu. Iya. Iya, Pak Arnold itu. Oh iya ya, Bu. Iya, saya pun biasa lihat di Facebook. Enggak kenal aku. Heeh, betul. Pura-pura aja, Bu. Iya. Pura-pura lepra. Oh, berarti orang lihat aja ya, enggak kenal ya. Lihat aja. Mulai. Ya, ya, iya. Soalnya jauh kira. Saya musernya Whiteboard Animation, tapi Whiteboard Animation juga bentuk PowerPoint pun ada. Mau muser putonnya pun lah. Lebih kurang aja perlink yang belum ada. Gitu. Menarik sekali sih untuk materinya. Ya, nanti slide-nya saya PowerPoint-nya saya share di grup nanti PowerPoint. Oke, bagus, Pak. Ya. Bisa Bapak Ibu ngambil, Bapak Ibu bisa mempraktekkan begitu nanti Bapak Ibu bisa membuat link-nya, link baru Bapak Ibu ke oh rupanya ini loh. Bermanfaat benar ya. Semua link sekian ada 100 slide di Facebook slide langsung link semuanya Bapak Ibu. Mungkin jadi ini belum ada penanya lagi, jadi saya yang bertanya lagi lah. Oh, jadi silakan, jadi belum ada yang bertanya, ini yang bertanya kita dua aja, Bu. Selain sama saya. Karena kita penasaran sama Bapak ini, sama Ibu juga, karena sama-sama di Kalimantan kan. Saya kan Kalimantan. Kalau Bu Lain dari mana ya? Saya dari Kepulauan Meranti, Riau. Riau. Ngomong-ngomong masa hyperlink tadi, Pak. Jadi langkah pertama apa yang kita lakukan, Pak? Ya, misalnya kita udah buka laptop, ya, udah buka PowerPoint. Langkah apa lagi langkahnya, Pak? Setelah Ibu buka PowerPoint, langkah pertama itu bisa klik view. Di fiturnya kan ada view di atas ya. View. Setelah view, Ibu ikuti langkah yang nanti view, terus kedua Ibu bisa klik slide master, nanti ini jadi slide master. Nah, baru langkah ketiganya setelah slide master Ibu bisa membuat kolom. Ibu bisa membuat kolom, yaitu klik insert full shape. Jadi kita buat kolom dulu, insert, setelah klik insert full shape. Shape itu kan bentuknya banyak ya, Bu ya. Mau segi tiga, mau lurus atau kotak, itulah kita bisa membuat kolom dulu. Kita membuat kolom-kolom, terus kita copy paste-nya kolom-kolom, terus memberi tulisan di dalam kolom. Pertama yang slide pertama judul, slide kedua kata pengantar, slide ketiga tujuan, slide keempat hasil, slide kelima utama dampak. Terus slide ke-6 strategi dan pemecahan masalah. Jadi terus saya ibu susun. Slide ke-9 dokumentasi. Slide ke-10 sama video. Slide ke-9 ya. Nah, nanti setelah membuat kolom-kolomnya, ibu sudah tulis, baru nanti ibu bisa link. Ibu bisa membuat hyperlinknya. Terus sudah jadi slide master hyperlink, nah, baru ibu bisa menaruh materi di dalam kegiatan tersebut di dalam kolom slide tersebut. Oke, begitu ya.
kalau misalnya saya coba kesulitan, bisalah nanti bertanya ke Pak. Insya Allah. Oh, jauh. Jauh. Meskipun sekamar, tapi jauh. Lihat WA pun. Lihat WA ada apa-apa. Lihat WA. Nanti kalau apa, kalau nggak capek atau ada waktu luang, kan Ibu bisa jalan-jalan ke kita lanjutkan nih. Lanjut undangan. Oke, ada ya, pertanyaan lagi. Dari silakan. Pertanyaan nih dari Bapak Wahyu Juli Hastuti. Pak, bisakah minta mentahan PPT yang asik? Oke, siap. Ya, kayaknya itu aja sih, Pak, pertanyaannya. Oke, nanti saya share. Share bahan materinya. Terus, kalau saya akan share yang udah jadi, yang punya saya buat. Jadi, bagi bahan referensi. Oh ya, oh Pak, ini kan udah nggak ada pertanyaan lagi Bu Norma. Ada, saya mau bertanya Bu. Iya. Ini Pak ada pertanyaan. Ayo silakan Bu. Ya Pak, silakan Pak. Halo, izin bertanya. Oke, siap masuk. Halo Mbak. Oke. Halo, iya, halo. Ya silakan Pak. Ini Pak, saya dari Rio ini, Santari RM. Ya. Itu tadi Bapak kan menarik sekali materinya tentang PowerPoint. Di sana tadi Bapak nyatakan bisa memasukkan video, kemudian gambar. Nah, yang saya tanyakan ada nggak batas kapasitasnya video dan gambar yang bisa dimasukkan dari PowerPoint itu tadi, Pak? Untuk video dengan gambar enggak ada batasannya, Pak. Pertama ada video 2 giga kita masukkan set plus LK. Karena kenapa? Karena videonya itu ada di PC, di laptop. Jadi begitu kita link, otomatis langsung terbuka sendirinya di laptop. Jadi batasan limitnya enggak terbatas. Terima kasih banyak, Pak. Sama Bapak. Ma, itu Pak Santri RM. RM itu apa sih, Pak? Kalau boleh tahu. Singkat Santari. Pak Santri rupanya bukan Santri ya, Santari RM. Masih ada pertanyaan enggak, Bu? Kayaknya enggak ada lagi deh. Kalau belum kita aja yang bertanya. Oke, silakan. Apa-apa. Masih ada waktu 9 menit lagi. Iya, saya ingin mendapat ini ya, pengalaman dari Pak Lili yang juara satu grup prestasi tadi. Tingkat apa ya, Pak ya? Tingkat provinsi atau tingkat kabupaten atau tingkat nasional, Pak? Saya belum sampai ke nasional sih, belum dan sampai ke provinsi. Ya, alhamdulillah. Ya. Gimana Pak? Masih tingkat apa? Kalbar. Oh, udah bagus loh. Udah. Ya. Saya ikut, Pak. Kita belajar sharing drawing together. Tingkat apa? Kalau guru prestasi itu ada tingkatannya nggak, Bu? Dari SD, SMP, SMA? Ada. Iya, Dikda sama Dikma. Kalau juara satu kecamatan saya juara satu kecamatan, terus masuk ke kota, juara satu kota, kalau juara satu masuk ke provinsi, di provinsi saya juara tiga. Tahun berapa, Pak? Saya 2016. Baru kemarin. Ya, baru. Tapi enggak ketemu saya, Pak ya? Enggak ketemu kali. Saru Pak Arnold, sering ketemu, Pak. Iya, Pak Arnold udah melalang buana. Iya, ya, tadi mereka ketemu nih di dinas. Karena besok kami ada buat kegiatan PowerPoint 3 dimensi di dinas. Iya. Oke, engkau harus tetap terus berkarya. Iya, bagus, Pak. Lanjutkan, Pak. Mengajar di mana, Pak? Pak Alkindi mengajar di mana? Mengajar di mana? Oh, saya ngajarnya ya. Saya ngajarnya di elementary school. I'm the teacher English for elementary school di Singkawang. Singkawang. Iya, Singkawang. Saya ngajar bahasa Inggris.
Iya, kelihatan kali kalau Bapak ngomong sih. Oh, sama dengan Bu Ayinda kayaknya. Oh ya, boleh tuh. Saya mau SK aja. Saya mau SK. In speak English. No. Kayaknya sesi ini untuk kita tiga nih. Soalnya gak ada yang bertanya. Iya. Mungkin materinya berat kali. Ya, tadi sih juga nggak terlalu banyak yang bertanya, sisi ya. Itu juga gitu, nah nggak tahu deh, kayaknya untuk bertanya kalau ini pun juga nggak ngerti kan, jadi bantuan aja deh, melihatnya apa gitu. Iya. Tapi kalau udah dipraktekkan pasti banyak pertanyaan. Insyaallah. Dipraktekkan, yang sudah saya share dipraktekkan pasti akan terbuka. Oh gini toh ilmu barunya ya. Akan tergugah pasti ingin soalnya masih penasaran Nur, karena tadi tuh layarnya kan kecil, jadi kalau ini memang penasaran kaliin apa yang Bapak tuh puter-puter gitu, tapi nanti kalau udah Bapak tuh saya nanti ingin buka tuh. Ah, ada pertanyaan nih Bu, kayaknya coba dilihat. Oh silakan, alhamdulillah kalau ada masuk. Kayaknya nggak ada deh. Itu lah tadi yang terakhir. Iya nggak ada. Itu tanya tadi tuh. Kalbannya di mana nih Bapak dan Ibu? Ada Ibu Ari Sumartini. Kalbarnya. Oh. Iya. Kalbarnya di mana nih? Oh, kalbarnya ya. Iya. Ari Sumartini. Saya kalbarnya di Kota Amoy. Kota Amoy. Pak Algindi. Pak Algindi. Ada? Bisa didemokan kah kalau dari PowerPoint dihyperlinkan gitu dengan data? Gimana tuh? Oh, bisa, Bu. Oh, iya, bagus, Pak. Semua data bisa dihyperlinkan. Didemokan, Pak. Minta didemokan. Caranya. Ya, nanti kita demo soalnya. Nanti ini penasaran. Nantiin jadi mata penasaran, Pak. Soalnya bukan apa, batuin kan tinggal sedikit. Nanti curam jadinya. Masih ada waktu di masjid lagi, Bu. Iya. Saya kalbar, tadi saya bilang, Bu Ari Sumartin ini ya, saya di Kota Amoy, Kota Singkawang. Main-main lah ke Singkawang. Mau cap gome. Oh, Pak Alkindi pun belum pernah main ke Kapuas dulu, kan? Oh iya, belum ya. Aku ngundang saya tuh. Ah, nanti lah. Ada, nanti, Pak. Iya, iya. Salah. Saya yang nggak pernah dapat undangan ke Singkawang, Pak. Oh iya, nanti saya apa? Kalau kita gantian, Pak. Nanti ada tiga kanal tuh. Tinggi Singkawang mau buat. Saya undang Ibu, boleh. Ah. Oke, siap. Oke, mantap. Nanti ada Zipred, koreksi LGK berbasis Android kan. Oh gitu, jadi ini nangis aja nih ibu Nur sama Pak Alkinji undang-undangan, jadi ini nggak dijawabkan nih. Iya kan? Oh silakan, ada pertanyaan silakan Bu. Ada. Daripada tidak ada pertanyaan. Bu. Kalau enggak ada pertanyaan, dari Ibu Eli. Ada pertanyaan nih. Oh, Bu Eli. Ada Bu Eli. Oh iya. Saya enggak nanya, cuma saya bilang kalau mau undang gua harus ingat ada trainernya di sini. Ah. Kalau Bu Eli enggak perlu lagi diundang, udah langsung datang ya. Jadi ya aku sampai di sana ya. Oh, jadi jelas. Nanti tunggu tiga kanalnya ya. Kan mentornya ada Bu Eli ya, Sabu Samit Nusantara ya. Iya, ternyata ada Bu Eli ya. Bu Eli, saya nggak berani share whiteboard animation, harus minta izin dulu Bu Eli. Bu Mariana ke Pontianak aja. Iya, nanti ke tempatku Bu. Kalau belau itu daerah mana Bu? Itu susah ngomong. Berau. Iya. Berau ya, Bu? Iya. Ya, berau tanya Bu Anita. Kita tuh pasti tahu beliau. Kalau di Kalbar, nggak ada berau, Bu.
Kaltara, Barau. Barau banyak, Bu. Barau. 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 Iya. Oke, okay, ya, Bu. Kalimantan Selatan, Ibu. Oh iya. Bu Nuroma, nampaknya ingin harus permisi nih. Oke. Okay. Oh iya, silakan. Ya, lanjut ya. Dilanjut Ibu Nuroma ya. Oh, disimpulkan dulu, Bu. Disimpulkan dulu, ditutup. Enggak sempet nih kayaknya, Bu. Oh iya, dan nanti saya nutup ya, nak apa? Iya. Masih ada 2 menit lagi. Permisi, ya. Iya, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Salam. Ah, jadi saya nih megang moderator nih, Pak, sekarang. Oke. Masih ada sisa waktu 2 menit, mungkin dari Bapak. Bapak Ibu yang hebat-hebat se-Indonesia ingin bertanya, kami persilakan, masih ada waktu. Kayaknya enggak ada nih, Pak. Mungkin bisa disimpulkan oleh Bapak pemateri. Oke, Bapak Ibu yang terhormat, terima kasih atas siarannya juga. Oke, untuk PowerPoint ini Bapak Ibu insya Allah bisa menjadi bahan referensi Bapak Ibu untuk pembuatan media-media pembelajaran berbasis IT, karena kita sudah masuk ke era transformasi digitalisasi dan industri 4.0 sehingga kita mempunyai daya saing terhadap pendidikan. Jika guru bisa menguasai teknologi, maka guru tersebut tidak akan tersisih. Kalau guru tersebut tidak bisa menguasai teknologi, maka dengan kesendirinya dia akan tersisi oleh zaman. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Algindi yang sangat luar biasa memberikan materi. Jadi materi kita di sesi yang ketujuh ini adalah hyperlink, dan ini sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat banyak sekali manfaatnya untuk kita presentasi dimanapun, untuk seminar-seminar atau pelatihan. Kemudian karena waktunya sudah habis, jadi saya sebagai host, yaitu Nur Rohma, kemudian moderator Bu Lain atau Marliana, kemudian pemateri Pak Alkindi dengan materi hyperlink. Saya ucap juga kepada Pak Alkindi yang telah memberikan materi. Di sini saya selaku host dan juga merangkap moderator nih, jadi mohon izin untuk undur diri untuk di sesi ke-7 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kita bisa lanjutkan ke sesi yang ke-8. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Alkindi. Ya, siap. Bu Elina curhat. Udah berhenti. Apa gimana? PowerPoint 3 dimensi kami tunggu, Kak. Oke, siap. Besok saya share ya. Besok kegiatannya dulu di dinas. Iya. Kami share lagi. Kirim email aja. Oke, siap. Alien super ya. Ah, sip. Ya. Oke, makasih. Salam buat Pak Arnold ya. Oke, siap. Sama Bu Eli, sehat-sehat Bu Eli.